Hai dulur montoran, apa kabarnya nih? Pasti baik dong. Kali ini Mimin mau bahas mobil impian Mimin nih. Mimin udah gak sabar nih test drive mobil ini. Tapi sebelumnya Mimin mau kasih sedikit historinya dulu ya. Jadi nih dulur montoran, Honda S2000 ini merupakan mobil sport open top yang diproduksi oleh pabrikan mobil Jepang Honda. Diproduksinya dari tahun 1999 hingga 2009 nih dulur montoran. Pertama kali dipamerkan sebagai mobil konsep bertempat di Tokyo Motor Show pada tahun 1995, versi produksinya diluncurkan pada tanggal 15 April 1999. Dan yang paling terkenal dari mobil ini karena output daya spesifiknya yang luar biasa, sekitar 124 horsepower per liter. Wow kan? Nah, di episode kali ini, Mimin mau ngenalin keluarga baru nih dulur montoran. Pasti sudah tidak asing lagi ya? Mobil yang sebelumnya dimiliki oleh pengepul mobil ini sekarang sudah berpindah garasi di Sunny Garage. Dulur montoran sudah ngimpi apa bisa punya S2000 ini? Nah, sedikit info nih dulur montoran. Pemilik sebelumnya ini membubuhkan warna kuningnya pun spesial loh. Yellow Chrome dari Spice Hacker yang sedikit dioplos agar memberikan cahaya efek ketika terkena sorotan cahaya. Plus, base coat-nya dari putih diubah menjadi hijau. Nah, masuk ke engine bay. Wow, Mimin kaget dulur montoran. Is this the cleanest engine bay ever? Mesin 2000cc-nya pun tak luput dari modifikasi. Engine wiring-nya tersembunyi dengan baik. Penataannya rapi banget. Dan yang paling penting, proporsinya terlihat bagus rapi. Dan yang paling penting, adem di mata. Tak sembarangan orang yang bisa aplikasiin desain yang seperti ini. Untuk jeroannya, dikalibrasi dan bobotnya dibalance ulang. Oil bleed dipindah ke bagian kanan mesin. Pipa intake pun custom. Untuk sistem pendinginan radiator dan super carbon air intake box MNMR Honda Super Tuning. Serta sistem injeksi dipercayakan kepada ITB Genry Dynamics. Dulur montoran gak bisa berkata-kata lagi untuk konsep engine bay-nya. Salut! Beralih ke eksterior, spoon aero bumper disematkan untuk menambahkan kesan sporty dari S2000. Tidak hanya itu, spoon aero diffuser, spion sport mirror, spion diffuser, Seibon engine hood, custom front splitter untuk di sistem pembuangan juga sudah custom. Dan yang paling Mimin suka nih, custom wing-nya. Kesan elegan dikombinasikan sportinya dapet banget. Nah, untuk kaki-kaki juga keren banget nih dulur montoran. Dari suspensi menggunakan coilover Amuse, fungsinya yang dapat meredam getaran. Sistem pengereman menggunakan WP Pro Brake with ventilated piston. Dan yang paling kelihatan gantengnya lagi nih, ibaratnya mahkotanya mobil sih kalau kata orang-orang. Ya, betul. Velgnya dipakein Race CE28. Ini serasi banget dulur montoran. Perpaduan warna bronze dan kuning ternyata serasi banget. Ukurannya juga gak nanggung-nanggung, 17, 8,5 plus 9,5 inci. Nah, gak lupa, referensinya Mimin kasih nih buat dulur montoran. Pengerjaan modifikasi S2000 Spoon ini dari Bodyworks digarap di NS.Custom. Engine Julius Kertapati, polishing dan finishing waveguide.co. Bermanfaat kan info dari Mimin? Mimin doain deh buat dulur montoran ada rezeki buat bangun mobil modifikasi kayak Mimin. Yang penting, kuncinya nabung dan kerja keras ya dulur montoran. Sama jangan lupa berdoa. Pamit dulu ya dulur montoran, jangan lupa di like videonya jika kalian suka, dan di subscribe juga ya channel Sunny Project. See you in the next episode.